Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini, seperti biasa, aku mau share info terbaru Shopee mengenai Shopee Affiliate. Kita masuk dulu ke Shopee, dan aku tuh tadi siang baru banget dapat notifikasi lagi guys dari info Shopee. Nah, jadi aku dapat notif kamu terpilih dasar gemoy, dapatkan komisi ekstra tanpa batas dari Jiniso dan lain-lain. Jadi ini adalah komisi tanpa batas dari top brand, guys. Jadi tuh yang produk-produk yang top banget. Di antaranya nih untuk fashion ada Tokona Jua Fashion, ada S Fashion, Asoka 27n.id, terus Aero, Nuritari, kemudian Jiniso, Chicoismid. Banyak banget lah pokoknya nih, ini untuk produk-produknya, dan ini adalah produk kosmetik, terus ada elektronik, kemudian lifestyle, kemudian di sini bisa lihat semua aja. Dan di bawahnya lagi tuh kayak ada produk-produk apa nih ya, kayak peralatan rumah tangga gitulah. Pokoknya tuh ini adalah kategori-kategori dari top brand komisi ekstra. Kalian tahu sendiri dong, yang udah tahu mengenai komisi ekstra, aku pernah share beberapa kali sebelumnya bahwa komisi ekstra tuh komisi di luar komisi Shopee Affiliate biasa, guys. Jadi itu kalau misalkan kita dapat komisi ekstra, bener-bener lumayan banget karena bisa dapat 3 kali lipatnya. Jadi kalian harus banget semangat nge-share komisi ekstra, guys. Dan aku bakalan kasih tahu juga nih contoh-contoh beberapa produk yang masuk komisi ekstra. Ini contohnya ada di S Fashion Official Shop. Expression juga ada komisi ekstranya. Jadi kalau misalkan buat kalian semua yang mau nge-share, bisa banget pilih-pilih produknya di sini. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih yakin lagi, oh ini tuh masuk komisi ekstra nih, kalian bisa back aja. Kemudian kalian bisa langsung masuk ke Shopee Affiliate Program. Nih, kalau misalkan kalian mau lebih apa ya, kayak lebih yakin lagi ini adalah kategori misalkan komisi ekstra atau bukan. Nih, kalian bisa buka di sini, ini adalah kayak semacam beranda Shopee Affiliate Program gitu, guys. Nih, kalian bisa lihat sendiri kalau komisi ekstra tuh masuknya di subkomisi ekstra. Kalau misalkan komisi tertinggi itu masuknya di komisi tertinggi. Jadi, kalau misalkan kalian mau lihat bahwa ini komisi ekstra atau bukan, ini jelas komisi ekstra, guys, karena ini udah ada di subkomisi ekstra. Dan kalau misalkan kalian mau share link, kalian tinggal share link aja nih. Ini cuman komisinya random, ada yang dapat 6%, kemudian ada yang dapat 4%, ada yang dapat 8%, ada yang dapat 4%. Dan aku tuh kayak semacam apa ya, ini tuh kayak ada penurunan drastis loh, guys, untuk komisi ekstra. Karena kemarin-kemarin pas aku share komisi ekstra itu, mereka ngasih komisinya gitu. Misalnya Shopee ngasih komisi ke kita tuh kadang ada yang 15%, ada yang 25% gitu loh. Tapi sekarang entah kenapa aku lihat di komisi ekstra tuh jadi kecil-kecil, guys. Ada yang cuma 6% lah, ada yang cuma 4% lah, ada yang cuma nih, ada yang cuma berapa nih? 4% juga, 8%, kemudian 6%. Aku juga agak kaget ya, ternyata persentase untuk komisi ekstra sekarang agak menurun, walaupun ya sebelumnya memang agak gede-gede. Makanya aku kayak lebih semangat untuk nge-share komisi ekstra, maksudnya kayak produk-produk yang masuk kategori komisi ekstra kayak gitu, guys. Ya entah mengapa ini ada penurunan, cuman aku juga nggak tahu. Cuman kalian bisa lihat sendiri deh bahwa komisi-komisi di komisi ekstra itu memang jelas-jelas ada penurunan komisinya kayak gitu. Dan ini tuh bukan di fitur aku doang, maksudnya kayak bukan di aplikasi aku doang. Aku juga sempat ada discuss di grup, emang ada penurunan dari komisi ekstra. Mereka juga kayak kaget, "Ha, ini bener gak sih komisi ekstra cuma dapat 4% gitu-gitu." Dan sebelumnya tuh gak sekecil ini, guys. Ada yang 25, ada yang 15, ada yang 20. Pokoknya tuh lebih gede dari ini gitu loh. Mungkin ya ada pengaturan tersendiri kali ya, guys, untuk komisi ekstra di hari ini atau misalkan di sekarang gitu. Dan langsung aja aku mau nge-share produknya. Kita cari dulu produk yang unik dan menarik. Aku tuh pengen nge-share produk ini, guys. Ini tuh udah terjualnya 282 dan 6% 6% doang. 6% pokoknya lah ya yang kita dapat. Kita masuk aja ke informasi produk.
aku mau download dulu produknya. Dan ini tuh udah Shopee Mall ya, kalian nanti bisa lihat sendiri. Kita download dulu gambarnya. Nah, kalian bisa lihat ini tuh udah Shopee Mall nih. Kalian bisa lihat ini tuh nama tokonya Kunataruma. Nah, ini barangnya ready, penilaiannya 4,7. Kita langsung aja salin tautan. Oke, tautan udah disalin, kemudian apa namanya nih, foto produk juga udah di-download. Langsung aja kita share produknya. Aku mau nge-share produknya tuh di cerita Instagram. Kita masuk dulu ya ke Instagram. Nah, kemudian kita switch akun dulu. Jadi aku mau pindah dulu ke akun khusus untuk Racun Shopee. Nah, oke, aku udah beralih akun ke Dapper Official dan di sini aku mau nge-share produknya di cerita. Nah, kemudian kalian tinggal pilih deh produk-produk yang tadi udah di-download. Ini adalah produk foto yang pertama, terus tambah lagi foto yang kedua. Dan aku saranin kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk di Instagram, itu pakai foto ya, harus lebih dari satu guys, karena kita biar bisa menginformasikan ke pengguna Instagram kita bahwa produknya ini loh gitu, fotonya lumayan banyak gitu yang kita share kayak gitu. Oke, sudah. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah, langsung aja ke sini lagi dan masukin tautannya. Tempel, selesai deh. Oke, aku sih cuman biasanya aku kayak gini doang. Atau kalau misalkan mau kasih caption sih nggak masalah, enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau kalau mau tulis caption, tinggal tulis kayak gini aja. Cuman aku biasanya enggak guys, aku cuman posting-posting gini aja. Langsung deh masukin ke cerita. Nah, terus kalau misalkan kita mau cross check, kita tinggal klik aja. Terus di sini kan udah ada ya Shopee gitu. Terus kita langsung aja kunjungi tautan. Nanti bakalan muncul apakah udah bener atau belum gitu. Ini sih udah bener guys. Ini udah ada tanda panah orange dari Shopee. Nah, ini dia hasil produk yang tadi aku salin tautan ya dari komisi ekstra. Jadi udah oke. Dan udah benar produk yang aku share. Jadi produk yang aku share itu kan plastik kosmetik mini make up. Seperti itu guys untuk promosi Shopee Affiliate dari komisi ekstra. Dan buat teman-teman yang belum tahu komisi ekstra, kalian bisa cek aja sendiri karena komisi ekstra tuh lumayan banget. Dan aku juga pernah share mengenai kelebihan komisi ekstra daripada komisi Shopee Affiliate biasa. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.